Oke, halo semua, balik lagi dengan gue mainin game-game Android. Ya, kali ini gue lagi mau nyobain ngejelasin tentang quest Goblin World atau Goblin yang aneh. Di situ kalian disuruh mencari Goblin, lalu kalian bunuh. Tulisannya sih Goblin Bintang ya. Nah, pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus kesini dulu Goblin Forest, lalu cari di antara Goblin itu yang tidak nyerang. Nah, contoh seperti ini. Dia akan ngoceh aja, Bro, akan ngebacot mulu. Nah, hey, don't you point at me. Nah, kayak gitu-gitu. Nanti dia akan bilang, "I want to get bigger." Nah, kita membutuhkan item, yaitu nama itemnya adalah ini. Mana? Sebentar. Laser, kita membutuhkan laser. Harus tembakannya. Nah, ini dia, kita harus membutuhkan ini. Di mana belinya nanti gua kasih tahu. Pertama kalian siapin 5 sampai dia nanti besar. Loh, mana dia? Oh, itu dia. Caranya ya setiap job masing-masing lah ya. Kalau gua ini assassin, jadi gua tabok sekali lalu gua akan menghilang. Nah, ketika menghilang ini baru kita gunakan tembakannya. Tapi kalau misalkan kalian swordman, kalian tinggal provoke aja, Bro. Nah, caranya gimana? Tinggal klik aja seperti ini. Pertama klik satu kali, besar satu kali, berarti sudah hampir sukses. Jangan langsung dibunuh. Kita center lagi. Nah, sampai dia besar, Goblin Knife ada bintangnya, baru kalian bunuh. Seperti itu. Jadi gampang ya. Pertama kalian cari goblin di antara semua goblin yang nggak nyerang sama sekali, yang cuman ngoceh-ngoceh aja. Lalu kalian menggunakan center ini sampai dia besar. Saran gua kalau misalkan dia itu di center lalu mengecil, langsung bunuh aja. Kalau di center dia mengecil, bunuh. Tapi kalau center dia membesar, baru di center lagi. Karena itu bakalan buang-buang tembakan doang, Bro. Jadi seperti itu, Bro, ya. Dan setelah dia mati, itu nanti dia akan munculnya itu random. Bisa di bawah, bisa di atas, bisa di tengah, bisa di, ya, di mana-mana lah. Mungkin bisa di sini juga, di lingkaran ini. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Nah, untuk membelinya kalian bisa ke kota Gaven. Di dalam kota nanti kalian ketemu dengan Poet. Itu yang suka bersair-sair. NPC hijau yang main gitar nyanyi-nyanyi. Dia ada di sini. Di Gaven ada, di Frontera ada, di Izlut ada. Nah, nama NPC-nya itu, sebentar kita cek dulu nama NPC-nya. Bukan item, bukan weapon shop, bukan armor shop. Ini dia, Amazing Toys. Kalian beli ini di Amazing Toys, sejumlah harganya 3.000 satunya. Nah, ini dia. Dumber Laser Gun. Kalau misalkan kalian belum ke unlock, misalkan ketutup kayak gini, kalian harus menyelesaikan quest dari dia, dari William. Nah, ini kalian selesaikan semua quest-quest dia, diselesaikan semua sampai ngekill 300 gitu-gitulah ya. Goblin 300, archer 300, segala macam. Nanti kalau sudah kelar, udah tulisannya story, maka nanti maka nanti dumber lasernya kebuka. Itu bagi yang belum kebuka. Kalau yang udah kebuka ya langsung beli, langsung ke TKP. Caranya seperti tadi ya. Jadi seperti itu aja, Bro. Dan ya, kalau kalian suka video ini, tutorial, bukan tutorial ya, apa sih namanya nih? Tips ya. Tips Goblin Dump. Sebenarnya gampang sih ya.
Kemarin gue muter-muter loh, nyarinya itu gimana, apa segala macam. Ternyata caranya seperti itu doang. Oke deh, thank you untuk yang nonton. Dan kalau kalian suka, like. Kalau nggak suka, komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.